Selamat pagi Sobat Untung. Selamat Andi, Untung Review. Pagi ini kita akan mereview satu lensa yang saya favorit ya. Saya akan coba netral dalam review lensa ini. Ini lensa saya sangat favorit, saya sangat suka. Tapi saya harus bicara apa adanya. Lensa ini kalau dipakai di autofocus, minimal fokusnya adalah 29 cm. Tapi kalau kita ubah ke manual fokus, lebih dekat 4 cm. Dia lebih menjadi 25 cm untuk minimal fokusnya. Jadi pembesarannya naik dari 0.13 autofocus menjadi 0.16 kali di manual. Lumayan dekat kalau kita mau main manual. Tapi ya masih kurang dekat ya dibandingkan makro. Ini adalah lensa sangat kecil. Dia adalah f2 ke f16, internal fokus. Dan Sony sudah memberikan 9 elemen di 8 grup dengan 3 spherical dan 2 ID elements. Jadi untuk kualitas gambar, distorsi sangat bagus ya, hampir minimal, tidak ada di lensa ini. Dia sudah memiliki 9 build aperture dan beratnya hanya 200 gram, sangat ringan ya. Dan dengan filter 49 mm. Oke, alasan saya, kenapa saya sangat suka lensa ini ya, kita akan lihat sekarang. Ini alasannya. Jadi Sony membuat lensa ini itu tidak hanya satu lensa, tapi Sony memberikan dua adaptor. Satu adaptor ini membuat lensa 28mm menjadi 21mm, yang fisheye menjadi 16mm. Ini adalah yang, bentar saya zoom sedikit lagi. Oke. Ini adalah adaptor Sony untuk 21 mm. Dan yang ini untuk menjadi 16 mm. Ya. Jadi kita cukup pasangkan ya. Kita cukup buka lensa ini. Kita buka dan kita pasangkan. Bentar, kita pasangkan ya. Kita pasangkan. Sudah. Jadi hanya demikian dan kita gunakan, otomatis di EXIF filenya nanti menjadi 21 mm, bukan 28 lagi. Tetapi F-nya naik ya, dari 28 ke 20. Ya. Demikian juga kalau kita ingin menggunakan yang fisheye. Ini ada tombol di samping ya. Tinggal kita tekan, kita buka dulu. Kita tinggal pasangkan yang fisheye. Yang 16 mm. Ya, dan tinggal buka dia punya tutup lensa. Jadi otomatis nanti EXIF file foto itu menjadi 16 mm. Ini adalah 16 mm ya. Saya akan lihatkan sekarang sampel fotonya. Ini di 28 mm. Saya gunakan adaptor menjadi 21 mm. Dan saya ganti lagi adaptornya sekarang di 16 mm. Bisa dilihat ya betapa lebarnya hasil foto 3 ini ya. Dan saya akan coba tes lagi sekarang di 28 mm. Di 21 mm. Dan 16 mm. Jadi kalau Sobat Untung punya lensa 28 mm f2, adaptor lensa untuk lensa ini layak untuk dipertimbangkan ya, untuk dibeli. Karena lebar dari lensa ini tiba-tiba lompatnya luar biasa. Dari 28 ke 21 dan 16.
F-nya juga berubah ya, dari F28 di 28 mm, sorry, F2 di 28 mm menjadi F28 di 21 mm dan menjadi F3,5 di 16 mm. Sekarang saya akan lihatkan bagaimana bokeh dari 28 mm ini. Ini di F2 dan ini di F16. Demikian review kami untuk lensa Sony 28 mm F2. Setelah ini kita akan lihat beberapa sampel foto lagi untuk yang 21 mm dan 16 mm ya, menggunakan adaptor untuk lensa ini ya. Demikian review kami. Kalau sebenarnya belum berlangganan, bisa berlangganan channel ini dan bisa beri komentar di bawah ya apabila ada pertanyaan. Terima kasih sudah menonton.